dia menampakkan wanita itu lebih anggun, lebih tinggi dan kadang-kadang lebih seksi. Sebab heel itu sendiri ada beberapa jenis seperti tebal dan halus. Tetapi kalau kita melihat heel, selalunya ia menggambarkan, dia membuatkan seseorang pemakai itu lebih anggun dan lebih seksi sekiranya heel itu lebih halus. Depends pada seseorang wanita itu, dia mesti mengikut struktur tubuh juga. Tak semestinya sebuah wanita memakai kasut yang sama. Okay, seperti mungkinlah seseorang wanita itu bertubuh gempal, saya galakkan dia memakai kasut yang heel dia, tapak dia lebih besar dan juga ada platform di depan yang lebih tebal. Seperti contoh yang ni adalah platform di dalam. Sekiranya platform di luar, kita akan nampak garisan berada di luar seperti ini. Dan juga ketinggian juga mengikut ketinggian seseorang wanita itu atau keselesaan mereka. Normally wanita yang terlalu tinggi tidak akan memakai kasut yang sangat tinggi kerana memperlihatkan mereka lebih tinggi. Dan sekiranya wanita itu lebih rendah, ia sesuai sekiranya memakai kasut yang lebih tinggi lah, seperti 4 atau 5 inci. Sekiranya seseorang wanita untuk memakai kasut itu harian, saya lebih galakkan tapaknya lebih rendah atau boleh menempah flat shoes. Selalunya kalau fully handmade, rekaan buatan tangan ni hanya dikeluarkan satu jenis saja. Maksud saya satu fashion dan untuk seorang saja, mungkin seorang saja dalam dunia. Sebab bila mereka tempah, mereka ada idea tersendiri dan kita takkan mengulangi design tersebut. So kalau kita membeli kasut ready made, mungkin ada banyak di pasaran yang sama. Itu kelebihan yang ready made lah. Lagi satu, dia lebih tahan dan comfort, selesa. Tetapi kekurangannya pula, selalunya kasut ready made ni agak mahal sedikit daripada kasut biasa sebab dia eksklusif buatan tangan. Mungkin bagi wanita lebih sesuai untuk makannya di acara-acara tertentu dan tidak memakannya hari-hari sebab harganya yang agak mahal berbanding kasut biasa. Kasut rekaan ni yang buatan tangan ni selalunya diperbuat daripada material-material yang kita beli sendiri seperti satin, suede ataupun baldu atau material-material seperti French lace. Dan selalunya penjagaannya kena amat teliti lah, kena kita letak dalam plastik, dalam kotak dan tak seperti kita letak di rak-rak kasut seperti kasut biasa. Dan juga kalau kita menggunakan mattress suede, dia amat sensitif dan kita perlu kena elakkan daripada terkena air. Okey, yang ini pula black and white, kita panggil dia V heel sebab bentuk depan dia seperti V. Sebab sekiranya kasut heel yang lebih rendah, kita tak perlu memerlukan platform di sini. Dan selalunya kasut yang ada platform adalah berbentuk bulat di depan yang kita panggil pump. Kasut sebegini selalunya bentuk sebegini selalunya dipakai oleh bakal-bakal pengantin. Cuma materialnya mungkin lace atau songket. Okey, yang ini kita panggil pump. Tapi open toe. Open toe bermakna nampak jari kaki lah. Pump ni selalu kita ada heel yang sangat tebal untuk mengimbangi sebenarnya heel dia yang halus dan yang tinggi. Kasut ni juga sesuai untuk wanita yang suka kepada keselesaan dan tidak terlalu tertutup. Dan kasut ini memaparkan jari kaki juga. Okay, yang ni kita panggil strap heels sebab dia bertali. Yang ni lebih kepada wanita yang lebih suka nampak seksi. Sesuai dipakai di karpet merah atau acara-acara tertentu. Dan kalau kita tengok sini agak terbuka ruang di kasut ni.
dan dia sesuai untuk wanita yang ingin menampilkan kaki mereka.